Emang sekarang masih ada babi-babi ngepet kayak gini ya? Kalau yang kayak babi ya ini. Gue yakin sih ini yang jaga Deden lagi sibuk pusreng gitu loh. Tuh lagi main TikTok ya kan, scroll-scroll TikTok tuh, yakin gue. Katamu kau tak pasang. Gimana kalau rambut gua kayak begini, Boy? Udah kayak jamet belum? Ya kita pasang dulu deh ya, sesekali tampilan jamet gitu loh ya. Oke? Okay? Assalamualaikum! Sana! Gak usah ea-ea! Gak usah! Tapi kalau... Semoga kalian sehat terus dan panjang umur! Amin! Ini kalau ada balon ya, ketusuk ke sini ya, udah Boy, kan meletus! Ya! Kali ini kita bakal bikin asupan ngakak lagi ya kan? Dan di asupan ngakak sebelumnya itu ya, udah lumayan naik nih ya. Biasanya asupan ngakak itu 10.000 like, sekarang udah bertambah menjadi 13.000 like. Udah mulai menaik sedikit ya kan? Tetap bersyukur dengan yang ada, oke? Habis itu gue tanya ya, kalian lebih suka asupan ngakak durasi 20 menit ke atas atau 15 menit ke bawah gitu? Kita lihat jawabannya. Dan ternyata Boy ya, 20 ke atas, 20 ke atas, 20 menit ke atas ya. Oke! Bakal kita lanjutkan 20 menit ke atas terus. Ya like dulu lah, like, like, like. Subscribe juga ya. Bagi yang mau aja, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tidak ada paksaan. Oke. Okay. Kita langsung masuk aja ke video pertama, bos ya. Punya teman mamanya gini amat. Pe. Tanda tanya siapa ini? Dani, ini ibunya Rizky. Ada Rizky nggak di situ? Kalau ada, tolong bilangin suruh pulang. Anak setan itu satu tuh ya, ngebohongin orang tua aja bangsat. Rizky, kemana sih? Bikin masalah lagi nih, bikin masalah lagi nih. Kemarin si Agus, sekarang Rizky lagi. Hey, udah dari tahun 2019 loh, kagak pernah taubat yang namanya Rizky nih. Hey, tolong. Gak, yang gak logis itu ya, ibunya kan bilang anak setan gitu kan ya. Lah, berarti emaknya apa bro? Setan dong. Anjir, bangun sahur Boy. Oke. Say hello brother, say hello ya kan. Pasti kalau udah dengar lagu itu mau berkata-kata kasar, berlirik-lirik kasar Anda ya kan. Say hello brother, bulan puasa, ingat. Usaha yang mengkhianati hasil nih Boy. Sadar gitu loh, Xiaomi kagak bisa begitu. Tolong ya. Aduh bos. Aduh, 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 aduh. Lihat Boy, lagi Boy. Capek-capek bikin hancur seketika. Rapuh banget gitu loh Boy. Kayak iman-iman kelean ya kan. Ketika siang bolong terus lewat warteg ada TS, udah ya kan, belok gak? Ya kan, rapuhnya kayak begitu Boy. Waktu pacaran, kebanyakan pria itu fokus cari yang cantik. Tetapi kalau mau nikah, pasti cari yang baik. Yang wanita, waktu pacaran, pasti cari yang tampan. Tapi kalau mau nikah, pasti cari yang mapan. Dengar, mapan, ingat ya. Ini logis nih Boy, apa kata ibu-ibu nih kan. Makanya saya pesan sama anak, anak-anak muda. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Benar. Dengar tuh, dengar. Kan benar kata ibu-ibu ini nih. Kalau dua-duanya tidak bisa ditolong, hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin, ya kan. Iya, kalau Tuhan mau menolong, doa aja. Males-malesan kan? Diresapi ya kata-kata ibu tadi ya. Itu benar apa persepsi gue selama ini gitu loh. Ya, ya sama lah intinya. Lagi deh Boy nih. Golongan apa lagi simpak? Hey, astaga, semangka Boy, digoreng. Semangka goreng.
Gua kagak ngerti sumpah dah. Tapi by the way kagak pernah ngerasainnya kayak begini ya. Semangka goreng. Biar apa, ay? Ya Allah, ay. Apakah kalian pernah nyoba? Hah? Komen. Maaf bang, aku mainnya gak bener. Ya emang gak bener loh. Ada musuh nembak kagak malah teriak. Tapi aku cewek bang. Ya emang kenapa kalau lu cewek bebas jadi beban gitu? Salah ya salah. Tegas nih boy ya kan? Tegas. Kayak kaum-kaum jampas. Makanya jomblo ya kan? Tahan godaan gitu loh ya kan? Oh lu nge-lesbian. Yeah. Coba sebutin nama cewek yang mau lu pacarin. Siapa nih? Jangan gua, please. Wahyu. Wahyu, apakah Anda sudah berbelok? Tolong Wahyu, bulan puasa. Luruskan jalan, jangan belok-belok kayak gitu loh. Gua sikat nih, Wahyu, muncul di kolom komentar buruan. Kepentung lo, Tuhan menciptakan Adam dan Wahyu, bukan Wahyu dan Jamal. Masa iya ting-ting-ting-ting-ting kayak gini mulu dah. Korban virtual merapat. DX kau bilang kau sayang babi ini loh. Apa sih? DX apa cuk? Sumpah kagak ngerti. Kan saya ngetiknya pakai jari. Kenapa dibalas pakai hati? Terus aku sayang banget sama kamu DX. Aduh boy, rasa ingin merosting setong. Ya kan? Aduh, hai, lanjut dulu dah. Anjay, baterku sama yang virtual. Kok jadi gini sih DX? DX siapa? Ya bukan urusanku lah. Terus sekarang kita gimana DX? Duh, kasihan korban virtual. Gua kagak ngerti dah, ini maksudnya apa gitu loh. Terasa ingin merosting, setong. Setong, tong, tong, tong. Ya kan? Anjir nih, rambut gua ubah dulu dah. Kayak jamet, bener dah. Anjay. Nah, kayak gini aja dah. Nah, kayak Harmoko. Hey haters, pada komen foto kita. Kenapa sirik lo ya? Gak punya sahabat kayak kita? Iya. Atau gak sepopuler kita? Iya. Iya. Rak lo ya, kampungan. Lo bebas ikutin garis, tapi jangan sampai kelihatan. Tolnya, gobnya, kampungannya, dan noraknya. Please deh. Sih, terasa ingin memukul, mementung, setong, ya kan? Apakah di antara kalian ini punya sahabat yang seperti ini? Hah? Komen di bawah. MUI salat Idul Fitri sebaiknya di rumah. Menteri Agama larang saat takbir keliling saat malam jelang Idul Fitri. Ya, dilarang ya untuk urusan keagamaan gitu loh ya. Terus untuk pilkada, pesta pernikahan, Tuhannya diam. Sungguh tidak adil. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Elliot Band SMPN 1 Pro OB Festival Musik Pelajar Sejauh Timur. Wah, ini keren-keren nih boy pasti. Karena gua dulu pernah ikut festivalan juga boy. Katamu kau tak pasang. Adaku saat ini. Anjir, kagak apa lirik. Bingung lagi. Kan ku lupa selamanya. Saat kau datang. Gua pernah kayak begini juga boy, sumpah. Iye. Kok kali gua kagak hafal. Gitarnya lagi boy. Pala sakit. Gua jadi ingat masa-masa dulu coy. Jaman-jaman SMA ya kan. Festivalan loh, sekelas festivalan boy. Sama kata. Anjir, kok bisa nge-lag gitu loh. Ya emang sih boy, gua akuin ya kan. Ketika berada di panggung ya kan, suasana itu langsung berubah. Yang tadinya apal, sekarang malah tidak hafal. Nih gua liatin ya, foto-foto band gua zaman dulu cuy. Nih ya, setelah sekian lama gua bermain band ya kan, baru kali ini menang boy. Nih Parade apa festival, gua lupa deh boy. Juara 2 ini boy. Menangnya pun menang beruntung gitu loh, sumpah boy. Bukan menang karena skill, bukan. Menang karena beruntung. Gue zaman dulu. Wah, ini kurus gue boy. Ini. Penyelam. Ini gue, apa ya, gue kunci, gue privasi sih. Untuk foto-foto ini. Jadi kalian yang nonton video ini, udah melihat nih gue yang dulu nih boy. Asyik. Ini piagam penghargaan gue, Last Dinner Band. Ya, dulunya nama band gue ya. Oh, piagam penghargaan boy. Banyak boy piagam penghargaan gue. Oh, juara 2 nih boy. Ada buktinya gitu loh. Nah, ini waktu manggung boy. Keren gak gue? Oh, tahun 2009. Udah lama boy. Juara 2 sih, ya kan. Itu pun menang keberuntungan gitu loh. Gimana ya? Kebetulan banget pada waktu itu bagus banget.
performance semua gitu loh. Kalau sebelum-sebelumnya hancur boy, sumpah hancur. Anjay, ini publik ini boy, grup band gue. Lihat aja sendiri gitu loh. Para penyelam ini pasti nyari-nyari ya kan. Dan gue pernah mengalami hal yang kayak begini cuy. Serius dah. Tapi untungnya gue dulu gitaris sih, bukan vokalis. Kalau vokal, pales suara gue bangke nih, ada lagi cuy. Oh, gue tahu nih boy. Ini yang babi ngepet itu loh, ketangkep ya kan. Oke, kita lihat dulu boy. Udah pantau kata ibunya. Tetangga dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang nyuruh. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang ngaporin sebelum terjadi ini. Saya bilang sama teman saya tadi WA, ya. Temennya siapa bu? Epo ya namanya. Merek, nah, warga sini. Bukan. Nanti saya telepon. Nih orangnya, dia WA. Dia pengangguran tapi banyak duit, jadi dikira ngepet gitu loh. Ya bisa aja kan dia main saham gitu loh, ya kan. Kayak gue ini, banyak kok keluarga-keluarga yang gak tahu gue ya kan, di internet seperti apa, pasti dikatain ngepet lu ya, ngepet lu ya. Astagfirullah. Gimana menurut kalian? Pengangguran saja diurusi, apalagi yang udah sukses gitu loh. Aduh ampun boy. Oke, kita langsung berpindah ke TikTok ya. Karena gue kemarin ada lihat juga tuh babi ngepetnya kayak mana ya kan. Nah ini boy, ini babinya boy. No, gua kagak tahu dah ini beneran apa kagak ya kan. Emang sekarang masih ada babi-babi ngepet kayak gini ya? Kalau yang kayak babi ya ini. Gue yakin sih ini yang jaga lilin lagi sibuk pusreng gitu loh. Atau lagi main TikTok ya kan, scroll-scroll TikTok tuh, yakin gua. Anjir rame banget dah, anjir ketangkep. Babi ngepet beneran gitu loh, apa gimana sih? Sumpah ini yang jaga lilin kagak ada akhlak, kagak ada otak, kagak setia teman gitu loh ya. Makanya kalau kerja jaga lilin aja gitu loh. Tapi yang gua kasihan ya, seandainya ini babi beneran gitu loh, terus di kayak gini, kayak gimana gitu loh ya, penyiksaan binatang boy. Tapi kalau misalnya ini babi ngepet ya, tolong tunjukin buktinya ke gua, terus tag gua kalau dia bisa berubah jadi manusia gitu loh ya. Ini babi ngepet mana lagi boy? Gak mirip sama yang tadi ya. Tulis dengan di buku kita nakona. Tulis nama kawan, alamat kawan kami ngantar ya. Tulis yo. Tengok kalau ada tulisannya ya. Tulis yo, tulis nama kawan, alamat. Kata babi gua kagak pernah sekolah, tolong. Aduh. Nah, tulis. Kaca uak nolong ya. Ini bukan yang kemarin nih kayaknya nih. Video ini bahasanya Palembang. Tuh, bukan orang Jakarta ini boy. Bahasanya Palembang gitu loh. Rame banget ada babi-babi ya kan. Oh, ada lagi boy. Ini. Rumah wujud, nah baru disergap. Nah nyergapnya ini juga tidak pakai baju. Semuanya bugil. Beneran kah ini boy? Sumpah dah. Gue penasaran anjir. Ini kalau deket gue datengin dah. Emang ada yang hilang kah apa gimana gitu loh. Pantesan teman gue hilang ternyata di sini. Tolong yang namanya Agus komen di bawah ya. Gue takutnya gitu loh, ini Agus yang ketangkap boy. Serius dah, tolong ya komen di bawah apakah Agus masih aman, masih ada gitu loh. Gue takutnya Agus nih boy. Agus ketangkap anjir. Gue takutnya itu babi asli aja sih. Kalau misalnya beneran asli babi ya, ya kesian gitu loh. Kalau misalnya babi ngepet ya penasaran juga sih gue boy. Yaudah tag aja gue ya kalau misalnya ada perkembangan tentang info ini boy. Jangan bersedih brother. Waduh. Hey. Hai. Asik. Bapak tuh. Kita mau bersih di berada. Anjir. Hai. Kena mental langsung boy. Lihat boy muka-muka kena mental. Jangan bersedih brother. Cool box sumpah ada ini yang ngeprank langsung kena mental gue liat mukanya gue. Wah batal puasa lu ya. Sung. Woi bohong. Mana? Ada nih buktinya nih. Dih, gue beliin mama lu ya. Gue box sumpah dah. Video ini direkam malam hari, pencahayaan hanya dari flash HP. Kagak ngotak ini, astaga. Flashnya dari matahari langsung kali. Anjir captionnya ini boy, sumpah dah. Pasti di antara kalian ada yang kayak begini nih. Ngaku kau, hei. Alah boy. Dia siram mobil. Terus apa boy? Bentar. Oh, paham gue boy, paham. Ah, ini kan ini disiram air, ini kan jadi gede gitu loh. Nih, coba lihat nih boy. Nah, ya kan?
Nah, terus dia ini mau gedein punya dia juga gitu loh. Dengan cara apa? Disiram, boy. Aduh, boy. Astaga. Ya udah, sehat terus, Bu ya. Semoga cepat membesar gitu loh. Ya udah, guys, kita langsung berpindah ke Facebook ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di follow page Facebook Subur Gaming ya. Oke, kita langsung aja melihat yang ada di Facebook kaum TikTok dengan ketidakjelasannya. Padahal gue baru lihat TikTok tadi ya, tapi gue lihat banyak yang jelas kok, ya kan? Babi ngepet, ya kan? Oke, kita lihat yang ini, boy. Bisa-bisanya orang takut hamil di luar nikah, iya. Gue malah pengen lagi dua-duanya bisa tanggung jawab, guys aja. Semudah itu. Kagak jelas, ya kan? Astaga, harga diri tidak perlu FYP. No, nomor 1, ya kan? Nah, di fanspage Facebook Super Gaming nih ya, ada foto ini, boy. Silahkan kalian edit itu loh ya, langsung ke fanspage gua. Ciri-ciri cewek jelek, mukanya ada tai lalatnya. Muka dia ada tai lalat juga sih, tapi kan dia cowok gitu loh, berarti nggak termasuk, ya kan? Wah, ini nih, merosting para cewek-cewek yang bertai lalat, ya kan? Pabuk lo, bangke. Bikin Aki, FVK Ayatullah, membuat orang-orang jadi kebelet menyukai wanita asing. Ya, pikir AMD membuat orang-orang jadi kebelet membenci game Free Fire. Apa sih, boy? Udahlah gitu loh, kagak usah dibenci gamenya. Mending cari lucu-lucuannya aja, ya kan? Kayak di channel ini, penonton gue suka dengan lucu-lucuan meme Free Fire, meme PUBG Mobile, meme Mobile Legend gitu ya. Suka mereka, gak usah dibenci gitu loh. Astaga, ada lagi, boy. Di dalam itu gak enak. Sial, dia gak tahu padahal gue enak. Bayangkan, ya kan? Tapi bisa aja, boy. Yang kayak begini kan masih aman gitu loh, ya kan? Karena apa? Kata-katanya masih ambigu gitu loh ya. Di dalam itu gak enak, kan gak tahu di dalam saya dalam kamar, ya kan bisa aja. Sial, dia gak tahu padahal enak pol. Ya mungkin di dalam kamarnya ber-AC gitu kan, siapa tahu gitu loh. Oke, lanjut lah. Ada lagi, boy. Mama, anak perawan bangunnya siang amat. Oh, ini mamanya ya ngasih tahu gitu loh ke anaknya. Lah, siapa yang perawan? Aduh. Ini lagi ANJ lagi nih, boy. Aduh, hai durhaka sama orang tua. Astagfirullah. Berarti dia lot nih ya. Tanggal 13 Hari Raya Idul Fitri. Hah? Asli, boy. Kenaikan Isa Al-Masih Hari Raya Idul Fitri. Collab, boy. Collab. Serius dah. Berarti semua sibuk nih, boy, pada hari itu, ya kan? Tapi apapun itu ya, kita harus bertoleransi dengan agama-agama lain. Apalagi untuk di channel ini, kalian harus bertoleransi. Jangan ada yang bawa-bawa menghina agama, menghina suku, ya kan? Menghina keluarga. Jangan sampai ya, untuk di channel ini. Oke, lanjut. Kata orang rantau balik ke kampung dan kerubus nyalain lagu Minang. Oh, ya paham gue maksudnya itu adalah ketika ya orang Minang terus ngerantau ke Jakarta terus balik lagi ke Minang, ya kan? Pas di bisnya itu dinyaringin lagu yang ini nih ya. Kayak gitu ya. Gue bukan orang Minang sih, gak kuat puasa, mau buka sendiri tapi gak hafal azan. Astagfirullah. Terus ada yang jawab nih, orang sepertimu ketika amalnya ditimbang pasti mengulang timbangan buah. Timbangan buah, anjir. Murah banget, bangke. Ketika ada cowok yang belum pernah berciuman dengan cewek, kau ini memang cowok langka. Kamu jampas ya? Hei, ngaku kau. Ya, langka. Kalian itu, boy, langka sebenarnya. Depan teman pengemis, depan cewek Hotman Paris. Adakah yang kayak begitu teman kalian? Komen di bawah ya. Dulu kayak topeng monyet di jalanan ya. Sekarang, oh, topeng monyetnya di jalanan. Sungguh-sungguh meresahkan kayak begini, bangke. Terasa ingin memukul. Setong. Ada pejalan handa lagi, boy. Muncul di beranda gua terus gua share. Yang muncul apa, boy? Nih, boy. Siapa dia? Ayo, ayo tebak, ayo. Ayo tebak, ayo, siapa dia? No, ayo tebak siapa dia? Tebak, ayo. Ayo, siapa? Tebak dong. Masa kagak ada yang tahu sih ini? Banyak, boy, anjir, penyelam-penyelam, boy. Ini penyelam banget gua dah. No, mencoba untuk tersenyum dan bersemangat walau hati sedang dilanda mas. Allah. Gimana nih, boy? Penyelam handal kau. Udah, boy. Astaga, ini muncul di beranda gue, ya udah gue share aja gitu loh. Kira cuma Nanggala 402 aja yang hilang kontak, ternyata aku juga. Kayak gini dibikin jokes gitu loh, orang lagi berduka gitu loh ya. Kagak ada empati-empatinya, simpak. Sumpah kesel dah yang kayak begini dah. Dikit-dikit dibikin konten gitu loh. Ntar diciduk nangis, ya kan. Simpak piraun emang. Mak bapak gue nikah 21 Mei 1994. Kok gue lahir 16 September 1994. Oh, berarti lo anak yang dibikin di luar nikah, boy. Kepleset, ya kan. Punya bapak lo kepleset tuh, masuk. Aduh, hai, lanjut lah. Tanpa sampai boleh nih, boy. Sampai ngepost kayak begini nih, gitu loh. Jangan ditiru, gunakan import post apanya di dalam game ya, Survivor. Tuh, dengerin tuh, Garena-nya langsung nih, boy. Garena real ya ini ya. Supaya jangan menggunakan emote ini, boy. Ya kan, tolonglah. Udah takut nih Garena, cuy. Olak serikaya tanpa serikaya. Suka-suka lu dah. Cing pala gua, anjir. Ah, asik nih. Tahun 2018 ini ya. Mana nih?
Asik nih boy, lihat kayak begini nih. Yeah. Siap, siap. Oke sih, ini udah make up-nya oke sih ya, gokil sudah gitu, menggokil. Eh. Menggokil. Boleh. Gak kedengeran ini boy, angklungnya. Is tomorrow comes alien Maya feeling fun and all. Ah, kedengeran dah. Tomorrow comes. And to the road is long and up to the sky and to the dark of forest. Si panggungnya udah oke, beraksi warga untuk main hakim sendiri. Kenapa sih bangke? Dari suaranya sepertinya gak pernah makan enak. Anjir, top global roasting emang di Jakarta keras ini boy. Kalau menurut gue sih ya, musiknya sudah oke, cuman masih sama nadanya kagak masuk gitu loh. Ya gak sih? Komen di bawah. Ya udah guys, sekian dulu untuk video kali ini. Apapun itu ya, semoga terhibur terus dengan konten-konten gue. Dan seperti biasa 20.000 like di video ini. Dan ya, seperti kalian request ya, 25 menit ke atas atau 20 menit ke atas kita gas terus pokoknya ya, sedapatnya aja dah ya sekarang. Oke, thanks for watching and see you on next video. Bye bye. A little reactivate your hips and push your ass out. Gotta put the woe in it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes on the fly.